Di Bangka Barat selanjutnya yang kami hormati Kepala SKPD dan fakta yang kami miliki dari hasil survei tahun 2010 kami menemukan fakta di lapangan betapa buruknya sanitasi diperparah oleh perilaku yang sudah turun-temurun. 40% warga yang buang tinja di sembarang tempat ini, sungai, kebun, pekarangan rumah, dan tempat lainnya, hal ini telah menimbulkan persoalan. Di mana terjadinya pencemaran lingkungan yang luar biasa dan buntut kepada tingginya angka kesakitan. Yang mendorong kami, Puskesmas Kelapa, untuk berpikir keras dan bekerja keras mencari solusi bagaimana bisa keluar dari persoalan sanitasi yang buruk ini agar dapat disehatkan secara menyeluruh. Tambak dimulai di Desa Sinarsari. Jadi mana pada saat itu desa ini hanya ada 84 rumah yang belum memiliki tambak. Dan itu akan menimbulkan pencemaran kemana-mana. Kemudian setelah beberapa kali dari Sinarsari Pak, kita mulai beranjak ke desa-desa yang lainnya dan alhamdulillah secara keseluruhan terbangun 1000 lebih jamban Pak.
tersebut kelahiran Pusu, saya advokasi di Pusu buang air besarnya di belakang rumah. Lalu apa yang bisa saya bantu? Tolong bantu kami kloset. Dua hari kemudian dua mobil itu kloset diantar ke desa Pusu. Ya. Dan hasil desa Pusu ini dari 200 lebih yang boleh memiliki jamban itu disumbangkan kloset oleh saudara Mulkan, seluruh warganya dapat satu rumah satu. Tetapi juga sebagian warga dari data yang kami miliki, 20% dari warga masyarakat Kelapa itu dipengaruhi oleh ketidakmampuan